Pemirsa, ada suasana yang berbeda di Balai Kota Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengadakan acara nonton bareng film slang yang berjudul Nggak Ada Matinya di Balai Kota Jakarta. Tujuan pemutaran film ini agar generasi muda menjauhi narkoba. Setiap akhir pekan, wisata Balai Kota selalu ramai oleh pengunjung, terutama warga ibu kota. Dan yang menjadi berbeda pada hari ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan ikut nonton bareng bersama dengan slang dan juga artis-artis lainnya. Seperti apa? Yuk kita lihat. Nonton bareng nobar film slang yang berjudul Slang Gak Ada Matinya ini digelar di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Para personel slang seperti Kakak, Bim-Bim, Rido, dan Ivan turut hadir. Tak ketinggalan pemeran utama film seperti Meriam Bellina, Aaron Ashab, Ricky Harun, serta sejumlah artis pendukung lain turun meramaikan acara nobar. Nobar film slang ini merupakan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Star Vision dan Cineplex sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada film nasional. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, melalui film ini diharapkan generasi muda belajar dari bahaya narkoba dan berprestasi tanpa menggunakan narkoba. Kita ingin dorong, jadi musik dan film ini bisa mempengaruhi sebuah bangsa atau sebuah generasi. Yang kita harapkan juga produk kreatif yang harus kita dukung. Dalam sambutannya, pentolan grup slang Kakak berharap agar generasi muda bisa belajar dari film ini, seperti halnya slang yang berjuang untuk lepas dan menjauhi narkoba. Look good, look cool, tapi nampak drugs gitu kan. Gimana menjalani teenager itu yang keren tapi without drugs. Tak kurang dari 400 siswa dari sejumlah sekolah DKI ikut menikmati acara nobar kali ini. Dari Jakarta, Aulia Pane, Ali Hamdan, Metro TV. Dan HUT TNI yang mengambil lokasi di Dermaga Indah, Kiat Cilegon, Banten, ada ribuan atau belasan ribu prajurit, tepatnya Rike, yang upacara HUT TNI yang ke-70. TNI mengerahkan yang merupakan gabungan dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Laut. Adapun geladi bersih yang akan dilaksanakan pada pagi ini dihadiri secara langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriyatna. Rika, nanti pada saat geladi bersih ini dimulai, tepatnya nanti bagaimana kira-kira gambaran acara pada saat peringatan atau puncak peringatan tanggal 5 Oktober 2015 nanti defile akan masuk dari sisi kiri panggung, tepatnya yang berada di samping, hingga berakhir di bagian kanan panggung. Dan bisa dilihat ini sudah ada begitu banyak alutsista, Rika, yang disiapkan baik kapal tempur dan juga memang dalam rangka HUT ke-70 TNI ini, tahun ini atau tahun 2015, TNI mengambil tema bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berpribadian. Adapun juga perlu kami informasikan bahwa pasukan yang terlibat parade dan defile adalah Batalion Gabungan Pamen TNI dengan jumlah personil sebanyak 269, Brigade Upacara 1 Gabungan TNI sebanyak 809 personil dan terdiri dari POM TNI, WAN TNI, dan Akademi TNI. Alutsista yang dikerahkan Rike dari ketiga angkatan sebagai background antara lain untuk TNI Angkatan Darat mengerahkan 6 tank Scorpion dan juga Angkatan Laut ini bisa disaksikan ada kapal perang. Tidak lupa ada demo dan juga aerobatik yang akan ditunjukkan oleh gabungan dari TNI Angkatan Udara. Kami akan terus memantau bagaimana jalannya geladi bersih yang kira-kira akan dimulai pada sekitar pukul 9 nanti untuk menggambarkan situasi pada puncak pelaksanaan HUT TNI pada hari Senin 5 Oktober nanti. Untuk sementara demikian, Rika kembali ke studio. Terima kasih Jessica Wawor melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, selain persoalan kabut asap, kini listrik padam di Sumatera Selatan menjadi permasalahan. Selain aktivitas terganggu, warga juga menanggung kerugian akibat listrik padam. Kita bergabung dengan Yarnes Foni. Yarnes, apa penyebab listrik padam sering terjadi di Sumatera Selatan? Ya Rika, sebenarnya hal ini sangat membuat kerugian buat masyarakat. Total ada sekitar 2,6 juta pelanggan PLN di Sumatera Selatan. Dan lengkap sudah penderitaan masyarakat Sumatera Selatan. Saat ini kabut asap yang masuk ke rumah, ditambah lagi pemadaman listrik yang berkala yang sering terjadi bahkan 2 minggu terakhir.
Dan pada pemadaman ini memang informasi yang tidak langsung didapat oleh masyarakat bisa terjadi pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Dan kami mendapatkan info PLTA yang surut karena saat ini masuk dalam masa kekeringan. Dan hal itu menyebabkan yakni kabut asap bisa masuk ke rumah-rumah warga dan juga dapat karena AC dan juga kipas angin mati. Karena padamnya listrik ini bisa membuat masyarakat menghirup kabut asap di dalam rumahnya. Pihak PLN. Dengan kondisi musim kemarau sekarang, beberapa PLTA itu tidak bisa beroperasi. Kalaupun bisa. Ini juga tadi, dan PLN menyatakan defisit daya sekitar 225 sampai dengan 240 MW. Berikut petikan wawancara dari difilter. Dampak kerugian ekonomi, material, semua terus terjadi bagi masyarakat Sumatera Selatan karena padamnya listrik ini. Bahkan kadang-kadang terjadi pada malam hari dan juga membuat jarak pandang sangat tipis. Rike? Bahas solusi untuk mengatasi ini. Ya Rike, sebenarnya ada beberapa solusi untuk dapat bagaimana saat ini masyarakat bisa tetap menggunakan listrik. Namun ada beberapa tanggapan dari masyarakat mengenai padamnya listrik di Sumatera Selatan ini. Ganggu ya mbak ya, genset itu hanya bisa untuk nyalain aja, tapi untuk kayak telepon, kayak jaring internet, itu kita mati total. Sangat terganggu benar dengan kejadian kayak gini, dan matinya juga sangat lama gitu loh. Dari mati lampu ini sendiri kerugian kita banyak banget. Dari kerugian materi, terus dari waktu juga, kita kan mau ngangkat-ngangkat yang genset itu, keluarin genset, terus mau isi bensinnya juga, itu kan perlu uang yang banyak. Itu kurang lebih hampir 2 mingguan. Iya, mati lampu udah 2 minggu. Jadi pasien kan gak ada yang datang. Susah beraktivitas. Rika, masih ada opsi-opsi lain bagaimana harus dilakukan PLN ataupun masyarakat untuk dapat menyikapi hal ini. Bersama saya dengan pengamat elektronik, Pak Abdul Rahman. Pak Abdul, sebenarnya ada opsi lain gak sih Pak untuk menekan pemadaman listrik di Sumatera Selatan ini Pak? Kalau kondisinya seperti ini akan terjadi setiap tahun ya. Karena kemarau ini bisa terjadi setiap tahun. Saat-saat jalan ya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik gitu. Karena tahun ini saja kalau kita mengandalkan air, kemaraunya sampai kapan kita tidak tahu. Jadi meningkatkan kapasitas pembangkit listrik itu cara yang paling baik gitu. Berarti tidak hanya menggunakan PLTA ya Pak? Ya tidak, karena PLTA itu kan mengandalkan hujan. Nah kalau kemarau seperti ini ya dia tidak bisa beroperasi seperti yang sudah dilaporkan PLN gitu. Oke Pak, Bapak pernah lihat PLTA tes di Sumatera Selatan ini bagaimana Pak? Ya, sewaktu saya lewat waktu itu, ya, tahun 95 itu airnya dalam keadaan surut. Jadi juga kondisinya tidak bisa dioperasikan. Ya. Mungkin dampaknya tidak seperti sekarang, karena kebutuhan listrik kan meningkat terus itu. Mungkin pembangkit yang disediakan oleh PLN kapasitasnya waktu itu mencukupi, beda dengan sekarang. Setiap tahun pasti bertambah. Nah itu solusi ke depan harus diperhitung dengan cermat ya, bagaimana caranya supaya meningkatkan kapasitas pembangkit itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, sekarang berarti masih kurang ya Pak kapasitas pembangkit buat masyarakat ya, Sumatera Selatan ya. Itulah petikan salah satu wawancara saya bersama dengan pengamat elektro. Memang PLN harus mengambil sikap untuk dapat membantu masyarakat Sumatera Selatan ini karena saat ini defisit listrik terus masih terjadi. Rike. Terima kasih Yarnes Foni bergabung langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan jalan darat hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja. Dan terkait dengan juga pengunjung bisa makan-makan di timur. Pantai ini ada banyak pondok yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menyantap menu seafood yang telah disiapkan oleh para pengelola di sini. Dan juga memancing di sini karena di sebelah selatan pantai ini berupa karang, maka banyak sekali ikan di sana yang bisa dipancing oleh para pengunjung. Dan yang terakhir,
fenomena sunset yang paling penting. Jika pada sore hari ini, karena ini letaknya di sebelah barat, ini membuat fenomena sunset sangat mudah untuk disaksikan pada sore hari. Dan Rike, yang perlu kami sampaikan di sini adalah memang pengelolaan di Pantai Lampu ini sudah cukup baik. Namun masih ada ratusan wisata di Provinsi Aceh yang masih kurang perhatian oleh pemerintah setempat. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di Provinsi Aceh? Berikut adalah liputannya, Rike. Selain Kota Sabang, masih banyak tempat di Aceh yang memiliki potensi wisata luar biasa, khususnya wisata alam. Mulai dari pantai, perbukitan, serta air terjun yang masih sangat alami. Menurut Dinas Pariwisata Aceh, provinsi ini memiliki sekitar 800 wisata unggulan yang tersebar di berbagai daerah kabupaten kota. Hanya saja, tidak semua lokasi tersebut telah dikelola dengan maksimal oleh pemerintah setempat. Salah satunya adalah kawasan puncak tebing Lamreh yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Di sini, pengunjung bisa menikmati panorama laut dan bukit yang sangat menawan. Tapi sayang, akses ke lokasi ini masih sangat terbatas. Begitu juga dengan pengelolaannya. Keterlibatan pemerintah yang minim membuat manajemennya tidak memenuhi standar pariwisata. Tempatnya bagus, pemandangannya juga keren. Sayangnya aja kurang dikelola aja dia sama pemerintahnya. Iya, semoga aja kalau udah kesini lagi, jalannya udah bagus, tempatnya udah dikelola, udah lebih rapi, lebih layak lah buat wisatawan. Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata dan Budaya Aceh akan lebih gencar menanggapi.